Dealer. Nah, kalau kalian disuruh milih nih teman-teman, kalian lebih pilih PCP Predator OD38 dengan panjang laras 60 cm atau kalian lebih pilih PCP Predator OD38 mini ini, teman-teman? Nah, kalian harus tonton banget video ini dari awal sampai habis ya, untuk lihat perbedaan dan juga keunggulan masing-masing dari kedua unit senapan ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bediler, salam satu laras. Jumpa lagi di channel Sobat Bediler. Saya kembali menyapa kalian di layar gadget kalian masing-masing untuk memberitahukan informasi terbaru dan juga updatean harga-harga senapan dan juga stok-stok terbaru di gudang kami. Nah, kali ini saya punya sedikit rekomendasi. Nih, ada dua unit senapan angin yang cukup best seller di gudang kami di tahun 2024 ini. Jadi kalian bebas pilih nih, teman-teman. Nah, tapi saya punya beberapa rekomendasi. Di sini saya punya unit PCP Predator OD38, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah lama mengikuti channel ini pasti tahu ya bahwasanya di GSA itu ready stock PCP Predator OD38 dengan ukuran standar dan juga Predator mini, teman-teman. Nah, kira-kira kalau kalian suruh pilih, kalian lebih pilih yang mana? Predator mini OD38 atau Predator OD38 dengan panjang laras 60 cm. Nah, kita akan bahas tuntas ya antara kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing senapannya. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe, nyalakan notifikasinya, jangan lupa like-nya juga ya. Oke, teman-teman. Nah, yang pertama kita bahas dulu aja terkait Predator mini OD38 ya. Untuk dari segi harga, harga dari PCP Predator mini ini harganya dibanderol di 2,8 juta rupiah. Spesial promo teman-teman sudah bisa dapat harga full set teleskop 39x40 ya. Seperti itu. Kalau dari segi penampilan, dia ini memang jauh lebih kecil ya, teman-teman. Lebih kecil, terus juga lebih simple ya, seperti itu. Terus juga pastinya lebih ringan. Untuk bobotnya sendiri, dia ini memiliki bobot sekitar 2,7 kg atau ya bisa dibulatkan menjadi 3 kg tanpa aksesoris, teman-teman ya, seperti itu. Ya. Dan untuk dari segi power, untuk FPS yang pernah dicoba senapan ini itu FPS-nya tembus di 600 FPS. Masih bisa dikategorikan senapan ini masuk kategori PCP medium game ya. Kalau kalian yang punya masalah rumahnya banyak tikus atau kebunnya banyak ular ya, teman-teman, kalian bisa pakai senapan PCP Predator mini ini untuk menumpas hama-hama tersebut ya. Apalagi senapannya juga simple, ringan juga ya, teman-teman, kayak gitu. Oke, teman-teman bediler, namun sayangnya untuk kekurangan dari senapan ini, berhubung dia ini larasnya pendek ya, cuma 40 cm, sehingga senapan ini itu tidak terlalu support apabila digunakan dalam jarak jauh. Jadi supportnya itu digunakan berburu dalam jarak pendek saja ya, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk kalian yang ingin order senapan ini, harganya itu sekitar 2,8 juta rupiah. Spesial promo sudah dapat full set teleskop 39x40. Buruan ya, unitnya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan maupun juga ketinggalan sama promonya. Oke, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita juga punya stok PCP Predator OD38 dengan panjang laras 60 cm. Nah, kalau dari segi harga, ini selisihnya juga tidak terlalu banyak. Kalau untuk PCP ini, itu harganya 3 juta rupiah sudah bisa bawa pulang untuk unit only. Kalau mau full set, harganya 3,3 juta rupiah ya. Jadi untuk harga tidak terlalu jauh dari Predator mini yang tadi, kalian sudah bisa bawa pulang PCP Predator yang laras panjang 60. Terus dia ini juga support berburu dalam jarak jauh ya, teman-teman. Karena memang untuk panjang larasnya 60, jadi jauh lebih support dibanding untuk Predator mini yang tadi. Nah, untuk selanjutnya dia ini juga powernya jauh lebih besar, teman-teman. Untuk FPS yang sudah pernah dicoba, dia ini tembus 800 hingga 900 FPS ya. Untuk di sini juga ada setelan power. Untuk Predator mini tadi juga ada setelan powernya. Lalu teman-teman, untuk selanjutnya mungkin kekurangannya dibanding untuk Predator mini, senapan ini jauh lebih berat ya, hanya berbeda berat aja. Untuk beratnya ini sekitar 4 kg tanpa aksesoris ya, teman-teman. Jadi berbedanya hanya di berat, terus powernya juga. Kalau untuk masalah power, senapan ini lebih menang banyak ya. Jadi
karena berhubung dia ini juga larasnya panjang, support jarak jauh juga, teman-teman powernya juga jauh lebih besar ya. Jadi kalau kalian mau beli senapan ini juga boleh saja, harganya 3,3 juta rupiah untuk full set, 3 juta untuk unit only. Tapi kalau kalian cari yang harganya jauh lebih murah, atau juga mungkin carinya yang lebih ringan, yang lebih simpel, kalian bisa ambil PCP Predator Mini OD 38 ya, seperti itu. Nah, itu disesuaikan saja dengan selera teman-teman bediler masing-masing. Kalau cari yang harganya murah, bisa ambil Predator Mini. Kalau pengennya carinya yang powernya jauh lebih besar, bisa ambil PCP Predator OD 38 panjang laras 60 ya. Ini juga support untuk berburu dalam jarak jauh, teman-teman, support juga untuk game. Terserah, disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian masing-masing. Tapi kalau menurut saya lebih bagus atau lebih hemat itu ambil aja yang Predator OD 38 yang panjang laras 60 ya, seperti itu. Itu kalau menurut saya. Karena apa? Selisih harganya itu juga tidak terlalu banyak, teman-teman. Hanya selisih sekitar berapa? 200.000 rupiah. Kalau Predator OD 38 itu free teleskop di harga 28, kalau ini 3 juta rupiah itu masih unit saja, selisih 200.000 sudah bisa dapat unitnya. Jadi kalau kalian mau order, bisa order sekarang juga, stoknya terbatas. Langsung hubungi CS kami yang ada di bawah sini untuk info lebih lanjutnya. Dan saya ingatkan, kalau kalian mau datang kemari ke gudang kami, bisa banget teman-teman. Kalian bisa untuk cek di Google Map dengan cara ketik GSA Sport Indonesia. Dan alamat kami hanya beralamat di Pare Kediri, Jawa Timur untuk gudang senapannya ya. Bisa datang kemari untuk cek stok senapan yang ready, atau bisa juga kalian order lewat CS kami, terus kalian cek langsung ke gudang kami apakah barangnya beneran real ada atau tidak, kalian bisa datang kemari ya, seperti itu. Oke teman-teman bediler, semuanya, mungkin seperti itu ulasan atau ya pertimbangan enaknya beli Predator yang mini atau Predator yang standar ya teman-teman. Kalian bisa pikirkan lagi, disesuaikan dengan budget maupun juga kebutuhan kalian masing-masing, dan disesuaikan juga dengan selera kalian masing-masing ya, seperti itu. Mungkin seperti itu dulu saja ulasan saya terkait dua unit senapan PCP Predator yang keren ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadikan rekomendasi. Dan see you next video ya teman-teman. Gitu dulu aja. Terima kasih banyak dan salam satu laras.